أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Masyaallah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah yang sedang bersiap-siap mau berangkat sholat Id ini masyaallah, yang mau potong korban nanti insyaallah amin. Ada rezekinya insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita di hari yang spesial ini, Islam Itu Indah spesial Idul Adha, ya kita melihat terlebih dahulu ada sebuah berita nih, ada sebuah berita warga Gaza pesimis bisa rayakan Idul Adha. Ini dia tayangannya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, salah satu peternak di Gaza bernama Bilal Asor menceritakan masa sulitnya menjual dan mempertahankan hewan ternaknya. 8 bulan setelah perang pecah, stok ternak semakin menipis. Hal ini terjadi lantaran ia tak mampu membeli bahan pakan ternak yang saat ini dijual dengan harga tinggi. Apalagi mengingat peternak juga tak memiliki cukup uang karena angka penjualan menurun drastis. Jika pada tahun sebelumnya Bilal memiliki ratusan kambing, menjelang Idul Adha, kali ini hanya tersisa puluhan domba dengan kondisi seadanya. Para peternak juga tak yakin warga Gaza bisa menjalankan tradisi penyembelihan hewan kurban tahun ini akibat serangan Israel yang tak kunjung berhenti. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan ya, saudara-saudara kita di Gaza ini juga bisa merayakan hari yang disenangkannya oleh umat Islam ya. Hari yang perlu kita syukuri yaitu hari Idul Adha. Ini Masya Allah. Ini buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah banyak orang nih di bulan Zulhijjah ini yang sedang menunaikan ibadah haji. Kita doakan biar sehat selalu. Amin. Hajinya mabrur. Amin. Alhamdulillah. Jamaah. Tapi banyak nih yang sebenarnya niatnya juga kita nggak pernah tahu ya. Tergantung dari niat masing-masing. Ada yang cuma pengen gelar doang. Bu Haji, bener apa bener? Sombong bener kayaknya kalau udah Bu Haji ya. Nggak gitu juga ya. Nauzubillah min zalik. Bukan buat keren-kerenan ibadah haji ini. Tapi ibadah haji ini tujuannya adalah kita mendapatkan haji yang mabrur supaya mendapatkan surganya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah tujuan haji jangan sampai salah. Benar apa benar? Benar. Tujuan haji buat apa, Bu? Ibadah. Biar dapat apa, Bu? Dapat haji. Ya, titul haji nggak dapat surga, Masya Allah. Gini, Bib. Izin nih, Bib nih. Yep. Mohon izin sebelumnya ya. Banyak dari orang ini sekarang ini belum dapat kesempatan haji. Apalagi mengingat waktu haji ini antriannya sangat panjang. Ini Masya Allah luar biasa. Dan buat kita nih yang gak berangkat haji tapi kita riang gembira bersuka cita menyambut Idul Adha ini. Apakah bisa mendapatkan pahala haji, Bib? Nah ini mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Abdullah Fadwi. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Habib Muhammad, Ustadz Syam dan para guru-guru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad mattasalatil uyunu bin nadhar wa tazahrafatil araduna bil matar walabalabuna wa nahar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk sampai di hari yang mulia ini, yaitu hari Idul Adha. Sebagaimana kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan terhadap syiar-syiar Allah, maka itu termasuk daripada ketakwaan hati. Orang yang haji intinya apa? Intinya adalah dia ingin mendapatkan rasa takwa yang lebih dan lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga kita yang saat ini mungkin belum sempat haji, belum sempat untuk sampai ke Masjidil Haram, belum sempat untuk sampai ke Masjid Nabawi, tapi alhamdulillah berkah kita bersuka cita, berkah kita meyakini daripada insya Allah kita mendapatkan takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh jamaah Islam Itu Indah dipanggil haji. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah pertahankan keimanan. Amin. Kenapa? Yang paling penting daripada rangkaian ibadah yang dilaksanakan adalah menetapnya rasa iman di dalam hati. Maka dikatakan barang siapa yang beramal akan sesuatu, dia mukhlis, dia beramal karena Allah, dan juga dia yakin dengan apa yang akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini ibadah bukan ngarepin pangkat, bukan ngarepin jabatan, bukan ngarepin status sosial. Tapi kita berharap mudah-mudahan ya Allah, kami yang berdosa ini engkau masukkan ke dalam surgamu. Amin ya Allah. Ya Allah, kami yang berdosa ini engkau ampuni dosa-dosa kami. Amin ya Allah. Dan itulah harapan daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang dia menginginkan bagaimana balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Dan mudah-mudahan kita amin. Semuanya mendapatkan berkah daripada kepergian haji saudara-saudara kita. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Maulana juga lagi berhaji sekarang nih, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah, sehat selalu ya. Sehat, salimin, ghanimin, mahfudin insya Allah. Amin. Jazakallah khair, makasih banyak Habib Abdullah. Tepuk tangan buat Habib Abdullah sekali lagi. Jamaah. Ya ini orang yang mau haji ini macam-macam caranya. Ada yang caranya baik, ada mungkin na'udzubillah caranya yang gak baik. Seperti video berikut ini, ada selebgram ya dari Indonesia ditahan di Saudi Arabia karena jual paket haji dengan visa ziarah. Ini dia tayangannya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Jeddah, Arab Saudi, menelusuri keberadaan rombongan jemaah calon haji yang menggunakan visa ziarah. Mereka diduga menjadi korban dari seorang selebgram Indonesia yang mempromosikan naik haji dengan visa ziarah. Padahal berhaji menggunakan visa ziarah dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Konjen RI di Jeddah, Yusron B. Ambari mengatakan dari informasi awal, jemaah kini berada di Mekah. Pihaknya juga masih terus mencari keberadaan jemaah di Mekah. Jemaahnya masih kita telusuri di mana posisinya, karena mereka ya seperti enggak ada lagi yang ngurus saat ini. Ya ini Masya Allah luar biasa ya. Ya ini sekarang kita mungkin mau coba bicara masalah tentang hukum jika orang nih, orang ya ada orang dalam tanda kutip yang menjalankan rangkaian haji, bahkan sudah selesai mengerjakan haji, tapi mohon maaf Ustadz Syam gitu ya. Hasil dari menipu orang lain. Karena ada yang bilang, wah harganya sekian segala macam. Ternyata di sana banyak yang diterlantarkan. Ini na'udzubillah, na'udzubillah. Mohon izin hukumnya, silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Mohon izin tabe guru-guru kami Habib Abdullah, Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ibadah secara fikih kita berbicara sah dan tidak sah. Maka mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi menggunakan sesuatu yang haram dalam rangka ibadah itu tetap sah ibadahnya dan menghilangkan kewajiban untuk dia beribadah lagi. Artinya orang berangkat haji, uangnya hasil menipu orang, ini kan uang haram. Apakah sah ibadah hajinya? Maka dijawab oleh ulama, sah ibadah hajinya dan tidak perlu menyusul ibadah haji. Artinya sudah gugur kewajibannya. Sama ketika orang sholat 5 waktu tapi pakai baju yang haram. Orang sholat 5 waktu tapi pakai sandal yang haram. Orang berangkat ke masjid tapi pakai motor curian. Tetap gugur kewajiban sholatnya, tetap sah sholatnya, tapi tetap berdosa karena dia memakai yang haram. Berbeda dengan Hanabilah atau Imam Hambal mengatakan benar-benar tidak sah. Maka dia wajib mengulangi kembali hajinya dengan uang yang halal. Karena yang kemarin tidak dianggap berhaji, tidak mungkin bisa bercampur daripada yang halal dengan yang haram. Jangan mencampur adukan ibadah dengan sesuatu yang haram. Tapi kalau imam yang lain seperti mazhab Syafi'i mengatakan tetap sah ibadah hajinya dan gugur sudah kewajiban hajinya, akan tetapi diterima atau tidak diterimanya maka lebih besar kemungkinan tidak diterima. Ayat yang barusan kami bacakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam setelah meninggikan bangunan Ka'bah, mereka apakah sudah langsung diterima sama Allah? Tetap, walaupun Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat takut tidak diterima daripada apa yang dia telah lakukan. Dia berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Sedang dari yang halal, dari yang sungguh-sungguh niat yang ikhlas saja belum tentu diterima, apalagi sudah jelas-jelas dari sesuatu yang haram dibawa ke Mekah, maka kecil sekali kemungkinannya, bahkan tidak ada kemungkinan untuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini masalahnya kalau ngebohongin jamaah, bayangin coba jamaah buat niatnya ibadah dibawa, dosanya berlipat-lipat itu. Ingat tuh yang kalau panitianya. Oh, lebih-lebih lagi. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustadz Syam. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jamaah, saya mau panggil satu lagi guru kita, Habib Muhammad Syarif. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syarif. Bib nih sini. Ya Masya Allah, ini banyak dilakukan orang Indonesia nih. Ya kan? Ada orang yang nggak mungkin melakukan walimatus safar, takutnya nanti nggak jadi berangkat hajinya. Apalagi kalau yang namanya hajinya haji furoda. Tos-tosan katanya. Nih. Tapi ada pos pulang bikin syukuran. Nah abis bikin syukuran ini kan pengennya kan ya Allah mudah-mudahan mabrur nih hajinya gitu ya kan. Terus dia jadi omong sama tetangga, nggak boleh-oleh bikin syukuran lagi katanya. Nah, bukan apa? Syukuran namanya, apa syukurin. Tuh? Syukurin. Nauzubillah. Jafatul Bib, silakan. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, guru kita Habib Abdullah. Ustadz Maulananya lagi pergi haji, Bib. Nah, izin Ustadz Syam, guru kita Habib Abdullah. Dan Al-Hajj Fadli. Amin, amin ya Allah. Artinya Masya Allah, kita harus tahu dulu, sama seperti judulnya Masya Allah, jangan sampai salah tujuan haji. Al-Hajj itu lughatan az-ziarah. Haji itu secara segi bahasa lughah namanya ziarah, berziarah. Secara syar'an, ziarah ila baitillahil haram lin nusuki. Dari judul saja kita sudah paham, dari makna haji. Haji itu ziarah ke baitillahil haram lin nusuki. Intinya untuk ibadah, bukan buat jalan-jalan, bukan buat beli oleh-oleh. Lin nusuki, untuk ibadah. Maka dikatakan mabrur. Kita juga harus tahu, kita lihat orang, oh hajil mabrur, hajil mabrur, hajil mabrur. Kita juga harus tahu nih ibu-ibu, mabrur itu apa sih arti mabrur? Maknanya la ithma alaihi. Artinya mabrur itu artinya orang yang sudah tidak punya dosa. Pulang dari haji, itu dosa tidak ada, namanya mabrur. Haji yang diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Kata Ustaz Syam tadi, kan orang haji itu labbaik Allahumma labbaik. Kalau yang pakai uang haram, apa kata Allah jawabannya? La labbaik wala sa'dik. Kita kan jawab labbaik, kami terima ya Allah. Apa kata Allah? La labbaik. Siapa yang panggil engkau? Karena engkau hajinya pakai uang haram. Lantas syukuran. Ada orang walimatus safar itu mau pergi, ada yang pulang. Kalau mau pergi apa maksudnya? Kan kita disunahkan minta maaf, tetangga minta maaf. Cuman susah datang ke rumah-rumah masing-masing, maka ulama ngumpulinlah adanya walimatus safar. Artinya supaya kita minta maaf sekalian di rumah kita sambil sedekah. Itu tujuan, enggak bid'ah, itu sesuatu yang bagus. Baru tapi sesuatu yang bagus, jadi hati-hati berfatwa. Semua bid'ah. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam atal Madinah Nabi SAW datang daripada kota Madinah, itu setelah menunaikan ibadah haji, Nabi syukuran. Naharu jazuran au bakaratan. Nabi itu memotong sapi atau memotong onta dan memotong sapi, manggil orang-orang supaya syukuran. Masya Allah. Nah, buat orang-orang yang datang ke rumah jangan ngarepin oleh-oleh. Iya, nitip duit kagak. Oleh-oleh lagi. Ada oleh-oleh yang lebih hebat berharga apa? Doa. Masya Allah. Karena doa haji yang mabrur itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khair. Makasih banyak ilmunya. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syarif. Tuh jamaah, jamaah. Jangan minta oleh-oleh ya. Kecuali nitip duit, baru boleh minta. Itu namanya nitip ini, Masya Allah. Saya mau nanya lagi ke Habib Abdullah, Bib. Izin nih Bib nih, Masya Allah. Siap. Gimana Mas Fadli? Ada orang nih Bib ya, niatnya haji utama ini pengennya pamer. Cuma sekedar nambah gelar di depannya, haji, haji gitu ya. Atau hajah, hajah. Nah ini apakah hukumnya ini tetap dapat pahala dari Allah atau enggak Bib? Mau dijawab sekarang apa nanti ya? Gimana baiknya Bib? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget sih sebenarnya. Udah nanti aja, abis yang lewat ini insya Allah. Oh iya, udah kalau gitu. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.